beneran Mbak Bro, saya tadi malam pas mancing itu kebenaran ujung pancing saya ini patah. By accident saya nyenggol ke batu tadi malam. Jadi saya mau coba untuk nyambungin, balikin lagi nyambung. Nah, kita lihat di sini kan ini ada lubangnya nih. Ini kebenaran udah saya potong, patah saya ratain. Dan kebenaran saya dapat ukuran peniti yang besarnya sama dengan lubang yang ada di joran. Nah, jadi setelah saya potong itu dengan sesuai dengan kebutuhan, kemudian saya menggunakan ini Gorilla Glue, ini super glue. Saya kasih glue di depannya ini. Nah, kemudian setelah ini udah saya potong sesuai dengan ukuran kebutuhan saya. Terus setelah dimasukin dikasih glue, kita masukkan ke lubang yang paling depan. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Nanti tunggu agak kering gitu, super glue. Nah, kemudian yang di bagian belakangnya pun kita kasih super glue juga di belakang sini untuk merekatkan ke lubang ke yang bagian belakang. Nah, ini kita masukkan saja ke lubang yang bagian belakang. Ini kebenaran ukuran besinya ini pas dengan lubang di ujung joran yang saya punya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah tersambung kembali nih. Nah, hati-hati harus lurus ya. Sebab ini super glue ini Gorilla ini kalau udah kering dia keras sekali gitu. Ya mungkin bangsa 1-2 jam, kira-kira 1-2 jam ini baru kita bisa pergunakan lagi gitu. Nah, setelah kering. Nah, setelah kering nanti saya mau roll dengan benang ini dengan 30 pound mungkin berat ya. Ini strainnya kuat sekali. Strainnya dengan kuat sekali nanti setelah agak kering. Ya, jadi kita keringkan dulu. Guys, kira-kira 1 jam biar kering dia, biar dia melekat sempurna. Gitu. Seperti ini kira-kira. Bisa dilihat di zoom nih. Ini sambungannya di sini kan. Ya. Sambungannya di situ. Ya, kita tunggu sampai kering. Nah, ini kira-kira kondisi terakhirnya. Lemnya sudah kering. Kita mau coba hari ini. Mudah-mudahan dia bertahan kuat. Nih, kira-kira seperti ini. Ini putih-putihnya nih, lemnya udah mulai kering tuh. Oke, bro. Nah, kalau saya lihat ini udah agak kering gitu, udah mulai keras, menempel. Nah, ini saya mau cover dia dengan tali pancing yang ukuran 30 pound ya. Jadi kuat sekali ini, keras gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi biar lebih kuat lagi gitu, terbungkus kuat sambungannya. Seperti ini. Jadi biar kelihatan lebih rapat gitu. Ya, saya bikin dua kali ya biar lebih terbungkus kuat gitu. Ini seperti ini, kelihatan rapi.
Ya, nah saya kira udah cukup nih. Udah cukup kuat. Udah potong. Agak lebih panjang sedikit ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Dan kita tarik, kita pull biar kencang ya, kencang sekali nih ya, kita tarik lagi ya, ya nih kira-kira seperti ini kondisinya. Oke, saya kira udah kuat. Kita potong ujung-ujungnya. Ini udah kelihatan sedikit rapi. Ya, kira-kira seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya juga mengoperasi dia rem di bagian atasnya. Jadi ya biar lebih melekat kuat, kira-kira seperti ini. Jadi udah saya kasih lem lagi biar nggak lepas atau nggak goyang gitu. Nah jadi kita diamkan mungkin selama 1 jam lagi sebelum dipergunakan kembali. Oke, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang punya masalah seperti saya yang hobi mancing. Oke, terima kasih.